Halo guys, kembali lagi dengan saya Rian Putra. Dan di video ini saya bakal nge-showcase add-on Minecraft lagi, yaitu add-on Magic Weapon cuy. Jadi di add-on ini tuh ada senjata-senjata baru yang bisa kalian coba, dan kayak ada beberapa mob-mob sama armor-armor yang baru gitu kan. Contohnya armor yang saya pakai, woi, ini keren banget anjir, punya tanduk gitu kan. Hey, that's pretty good. Dan kalau kalian mau download, seperti biasa udah saya taruh itu linknya di bagian komentar. Itu tuh ada dua versi. Versi yang nggak pakai map sama yang versi pakai map. Jadi terserah kalian mau pakai yang pakai map atau nggak pakai, kayak saya nih. Kalau saya ini nggak pakai map, jadi bentukannya kayak ada gunung, ada pohon. Kalau pakai map itu kayak castle-castle gitu, cuy. Jadi cara ngedapetin dari kayak senjata-senjatanya tuh gampang. Ada kelinci anjir. Ada kelinci, cuy. Kita bakal buka inventory aja. Kita bakal scroll ke bagian mob untuk ngelihat kayak mob-mob baru yang ada di addon ini. Di sini tuh ada, di sini berarti ada Iron Golem, Snow Golem. Kalau Snow Golem sama Iron Golem bukan mob baru anjir nih. Ada Chimera, ada Electro Raptor, ada Globosaur, ada Scorchion. Kita bakal ambil dulu aja beberapa dulu. Kita bakal lihat gimana sih bentukannya dari sini Scorchion. Nah, anjir. Kayak kepiting, cok. Ini bukan kayak scorpion anjir. Bentuk warnanya tuh warna-warna kayak kepiting gitu ya, guys ya. Dan di sini ada Chimera. Ini tuh kayak ilmuwan gitu sih. Biasanya ini sering dipakai sama ilmuwan-ilmuwan jahat anjir. Nah, anjir ini Phantom. Badannya kucing. Terus ini pakai armor ya? Anjir serem, cok. Anjing Chimeranya, what? Dan di sini ada Electro Raptor. Kita bakal spawn aja Electro Raptor gimana. Wah anjir, ini kayaknya ngeluarin petir sih. Dan selesai ini bisa di-taming sama bisa dinaikin, tapi sih nggak tahu caranya tuh kayak gimana gitu kan. Iya maafin ya, ini nggak tahu sih. Dan di sini ada Globosaurus. Kita bakal spawn gimana bentukan dari Globosaurus. Mana sih anjir, kok nggak spawn gitu kan, woi. Nah, oh bisa langsung dinaikin anjir, ternyata ada bacaan right-nya tadi. Macam tak betul aja budak nih. Bacaan right-nya jadi kan bisa langsung naikin gitu ya. Mungkin tadi si ini nih Electro Raptor juga bisa kan langsung naikin. Nah, kita bakal ngeliat armor-armornya ya. Di sini tuh ada sebenarnya tuh kayak nggak ada armor tambahan. Jadi kayak tekstur pack si armornya doang yang diganti. Kita bakal taruh dulu aja. Dan ini kita helmetnya kita bakal taruh. Ah, di sini tuh kayak ada leather cape, ada chain helmet, ada iron helmet, golden helmet. Ini kayaknya gold ini keren banget anjir. Dan di sini ada nirai. Sebenarnya tuh kayak armor-armornya tuh nggak berubah, cuma kayak tekstur pack doangnya diganti. Kalian bisa coba aja. Dan kalian scroll ke paling bawah untuk ngelihat kayak senjata-senjata yang ada di addon ini. Keren banget anjir. Nah, di sini tuh kayak ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8, maksudnya kayak ada 8 bagian senjata gitu kan, kayak apa ya? Unsur lah, unsur senjata gitu kan. Pokoknya gitulah ya, saya enggak ngerti anjir. Yang bisa kalian coba, di sini ada Electro, ada Fire, ada Poison, ada Rainbow, ada Water, ada Earth sama Air cuy, itu kayak angin. Kita langsung bakal coba bagian. Dan ini saya nggak bakal coba semuanya ya, karena masalahnya banyak angin. Ini saya bakal nge-showcase beberapa aja. Selebihnya kalian bisa coba-coba. Kita bakal ngambil Rainbow. Dan nah, di sini tuh yang pertama ada namanya Earth Tone. Ini saya nggak tahu Earth Tone tuh apa. Kita bakal tekan aja. Oh, huh? Dia langsung munculin kayak or dan itu keren anjay. What? Kita bakal ganti kamera dulu deh, kita bakal ganti perspektif dulu. Ini keren anjir. Orti bisa berubah-berubah, cok, dan bisa nambah anjay, what? Keren anjing. Bisa emerald, wih. Dan di sini ada earth sword, kita bakal pakai aja ke si kambing nih. Ada kambing dan anaknya, kita bakal pukul sekali, coba kita bakal tekan. Oh, berarti nggak bisa, cuy. Kita bakal pukul sekali. Oh, anjir. Apa tak bilang ini mama, buka. Oh, ternyata si Earth Sword ini tuh dia kayak ngasih knockback gitu ya. Dan di sini ada Earth Staff, kita bakal tekan aja. Oh, dia bakal ngelember kayak butiran-butiran dirt gitu. Dan di sini ada Earth Gauntlet. Dan Earth Gauntlet ini setahu saya tuh kalau misalnya mukul mob, dia tuh mobnya tuh bakal masuk ke bumi anjir.
langsung mati, cuk. Langsung mati aja, salah. Kita bakal pukulin aja. Kok ini nggak bisa sih, anjir? Nah, itu langsung bakal masuk ke bumi, guys. Mau itu semua, tapi kayak mob-mob ini tuh nggak bisa, anjir. Coba nih, tuh. Langsung masuk ke bumi, ke inti bumi, cuk. Bakar udah langsung. Modar, anjir. Dan di sini ada Rainbow Gauntlet, yang dimana nih, ini menurut saya juga keren ya. Karena ini bisa ngatur size buat pas mukul mob ya, cuy. Jadi misalnya kayak apa sih Rainbow Gauntlet ini, dia tuh kayak bikin gede mob, cuy. Kita bakal pukul sekali. Nah, anjir, dan itu partikelnya keren banget, cuy. Warna-warni anjing. Dan di sini ada Rainbow Stuff yang dimana ini buat ngecilin. Tuh. Keren banget, anjir, itu partikelnya the best ya, emang anjir. Dan di sini ada Rainbow Sword yang dimana tuh ini bisa ngerubah semua mob jadi axolotl, anjir. Kita bakal pukul kayak gini. Keren banget. Kita bakal gedein. Tuh, sumpah ini OP, anjir. Dan misalnya kerennya lagi, ini tuh senjatanya tuh 3D, kayak bisa ngeliat sendiri, dan itu ada animasinya, cok. Kita bakal lempar kayak gini. Tuh, lah, kok gini, anjir? What? Lah, kok gini, anjir? Selesai tuh nggak gini ya, guys, ya? Lah, gini semua, anjir. Selesai itu bisa di-drop, anjay, senjatanya. Kok jadi butiran debu semua, anjir? Yaudah lah ya. Coba kita bakal pakai armor stand, bisa nggak? Kalau pakai armor stand misalnya kayak gini, dan taruh equip kayak gini. Oh, nggak bisa, cok, anjir. Yaudah lah ya. Ternyata nggak bisa, coy. Dan kita bakal ngambil yang lain aja, satu lagi. Misalnya kayak apa ya? Mungkin kita bakal coba poison, poison and this, dan sama air kali ya. Karena saya api udah nyoba tadi, dan ya gitu doang. Dan di sini ada poison tone. Poison tome ini apa? Oh, ngeluarin kayak racun ya. Oh ya, bener, coy. Dan di sini ada poison X. Poison X apa tuh? Oh, dia tuh kayak ngasih efek ini ya. Dan kita bakal lempar gini. Sama, dan di sini ada poison gauntlet. Anjir, hujan, cok. Hujan, anjir. Hujan. Hujan gauntlet, hujan poison, anjir. Dan di sini ada water gauntlet. Ini water gauntlet apa? Oh, nggak ada ininya kah? Kita bakal pukul sekali. Oh, ini ada open. Oh, bisa dijadiin companion, guys, ternyata. Kita bakal pukul. Jadi butiran debu, anjing. Dan di sini ada water staff, coba kita bakal tembak. Kok nggak ngefek ya? Ya udahlah ya. Dan apalagi mobnya udah hilang semua, anjir. Nggak ada mob lagi kah? Dan yang terakhir kita bakal coba water sword, kayak gimana water sword? Oh, dia kayak ngasih ini ya. Oh, apa? Oh iya, bener, cuy. Jadi kayak dia bakal ngasih damage gitu. Dan ini ngeluarin air mancur, anjir. Water tom, ya udahlah ya. Jadi ya, segitu aja yang saya coba dari beberapa senjata-senjatanya. Kalau kalian mau nyoba-nyoba sendiri, kalian bisa coba aja download. Itu linknya di komentar, saya taruh. Yang pakai map sama yang nggak pakai map, cuy. Jadi terserah kalian ya. Dan kalau kalian mau nge-request addon, kalian komen aja. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.